Halo teman-teman, balik lagi bareng Bung Puy. Oke, kali ini gue mau kasih lihat perbedaan bedanya dari Yamaha Grand Pilano versi Lux dan Neo ya guys ya. Ini dia perbedaannya. Tapi sebelum gue jelasin perbedaannya, yang belum subscribe di subscribe dulu guys ya, gratis guys. Oke, ini dia perbedaan dari Grand Pilano 2023 versi Luxury dan Neo guys. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini beda Luxury dengan Neo apa saja perbedaannya, dengan selisih harga sekitar 500.000 rupiah. Kalau versi Luxury, versi premiumnya guys, yaitu dibanderol dengan harga 27.500.000 rupiah OTR under Jakarta, dan versi Neo itu sekitar 27 juta under Jakarta guys. Ada 3 perbedaan guys antara Luxury dan Neo guys. Untuk yang Luxury ini, dia memiliki 2 warna gitu guys. Yang pertama yang kelihatan banget itu adalah di kulitnya guys, gitu guys. Ada pada kulitnya. Kulit untuk Luxury ini lebih mewah guys. Dia warnanya coklat dan memiliki bordir, tulisan bordir ya guys ya, Grand Pilano ya guys ya. Pertama, yang kedua dengan emblemnya guys. Emblemnya dia warnanya lebih keren lah dibanding yang Neo gitu guys. Dan yang ketiga itu warna aja guys. Warnanya dia ini putihnya putih mutiara guys, gitu loh. Itu perbedaan dari Luxury dengan Neo guys. Sedangkan warna dari Grand Pilano Neo versi Neo itu kulit joknya hitam guys ya. Dan emblemnya ini dia warnanya hitam juga. Itu guys perbedaannya. Dan ada warna dari Luxury Grand Pilano ini memiliki 2 warna gitu guys. Warna pertama yaitu ada biru dop guys. Ini keren banget guys, warna biru dop ini guys. Dia kayak ya pokoknya dop lah, biru dop gitu guys. Dan yang kedua itu warnanya putih mutiara guys, dop tapi mutiara gitu guys. Dia ada 2 warna tipe Grand Pilano Luxury. Ini namanya Luxury guys, ini berarti premium ya. Ya pokoknya Vespa siap-siap nih guys. Vespa, Scoopy, pokoknya siap-siap aja guys. Karena lebih murah dari Vespa. Vespa 125 aja kan tau sendiri harganya. Ini lumayan lah, ada pembandingnya gitu guys. Dan untuk jenis yang Neo, Grand Pilano Neo itu ada 4 warna guys. Merah, putih, hitam, dan biru. Ya, cuman beda selisih 500.000 ya, sama aja sih. Menurut gua cuman kulit joknya aja sih yang kelihatan jelasnya guys. Yang kelihatan banget gitu ya perbedaannya. Masa harga kulit jok 500.000 dengan sama emblem gitu guys. Jadi ya, kalau kalian mau ambil yang tipe Neo juga oke-oke aja sih. Jadi untuk versi Luxury itu ada 2 warna, putih mutiara dan biru dop. Sedangkan versi yang Grand Pilano versi Neo itu ada 4 warna, merah, biru, hitam, dan putih gitu guys. Gimana nih menurut kalian guys, kalian naksir gak nih motor baru dari Yamaha ini guys? Ya kan, ala-ala Vespa lah gitu guys. Pokoknya keren lah, gimana gak naksir. Jadi pilihan kalian ini di tipe Luxury atau Neo nih guys. Oke, video kali ini cukup sampai sini dulu ya guys ya.
Gue doain semoga kalian selalu bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, gue undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.